Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Reza. Jadi kali ini saya mau memberitahu pada kalian apa jenisnya. Saya mau memindahkan ini POV ini karena saya sudah menyiapkan kandang. Waduh, tunggu. Saya menyiapkan kandang, jadi akan menyiapkan memindahkan POV ke kandang yang lebih luas. Nah, kemarin teman sudah tahu review room tour kandang saya yang sudah saya bikin video lah, itu untuk kandang ini, untuk kandang POV ini. Jadi nanti ini kita taruh di sana, apakah dia kerasan apa enggak? Saya rasa dia akan kerasan, oke? Jadi langsung saja kita ke sana. Good. Ini saya totalnya 200 ekor. Kita langsung bawa ke sana aja, Mas. Sebentar, sebelumnya saya tutup dulu gitu pintunya. Kameramen ikut ya, Bro. Yuk. Lepuin ya, rasa serak. Ayo, pun apa ya? Kita tadi enggak. Nah, ini dulu. Jadi ini untuk saya sudah menyiapkan untuk kandangnya. Kandang atas ini untuk DOG. DOG itu anak puyuh seperti ini. Kalau untuk yang kandang tengah ini nanti saya kasih DOC, anak ayam. Oke, kita lanjut nih. Tak ya, silang. Ya. Ya. Oke, langsung aja, enggak usah pakai lama karena nanti keburu dia meninggal. Karena ini sangat mudah sekali untuk meninggal. Oh, kita idaan iso mati. Kan langsung saja kita pindah satu-satu ya. 1 2 Enggak sekalian semuanya, Mas. Oh iya, langsung ayo. Hitung ra? Hitung enggak? Kira-kira. Hitung. 3 5 1 2 per 55 ya. Ya. 3 4 5 6 7 9 saldo dia 10 baru 50 ya masuk G. 6 itu piro 5 7 7 7 kali 5 ini piro toh. Kita masukkan semua aja, kita enggak usah bingung ngitung-ngitung karena wah ini bayi-bayi semua. Langsung aja kita wut satu-satu bosku. Semoga aman terkendali lah di sini dia. Oke. Kita pindahkan semua aja ini karena masih banyak keburu dia meninggal. Ini karena sudah pada injek-injekan di sini, Bos. Semoga dia cepat laku, kalau enggak cepat laku ya semoga dia bisa terbesar. Oke. Ini untuk serangan. Ini kita pesen 400 kalian ya, harus ya, Bos. 2
paduan suara. Jangan terlalu dekat. Masih kecil, Pak? Oke, jadi seperti ini. Oke. Ini kurang lebih 200 ekor di sini, Bos. Ayo rono-rono, rada-rada ini. Nih, ini saya harapan saya bisa apa ya? Hidup lah 200 ekor ini. Oke, ya, mantap sih. Semoga ini lebih aman. Karena ini ada apa sih lampunya ini, ya ini. Nanti untuk masalah kandang-kandangnya kan kemarin sudah saya review, saya ulangi lagi aja, ini harus diberikan lampu 2. Kemudian lampunya ini harus hidup 25 jam. Jadi satu hari 1 jam. Wah. Dia salto-salto tuh, Jay. Oke, jadi ini lampu harus hidup 25 kali 1 jam. 25 jam kali 1. Aduh, tifonnya, Bos. Ini malah tiba-tiba nanti tiba. Waduh, Anda jatuh langsung mau meninggal. Wah, tutup. Oke. Oke, karena ini sudah pada nyaleng-nyaleng semua. Ada sekarang. Sekarang tuh. Woi, woi, Bos, Bos. Mundur-mundur, Bos. Main. Hei, dorono, kurang ini. Hah? Wah. Kejepit. Gue salah gue. Waduh, dorongnya kape ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman, dia sangat susah sekali untuk dikasih tahu. Sana-sana dulu, Bos. Biar tak pasang ini, Bos. Bos. Salah tadi, kecilnya awal gitu ya. Nah, aduh. Sana. Oke, jadi kita harus kita pintar-pintar membuat kandang. Wow. Bisa bobok tuh nanti semuanya. Aman. Sudah aman semua nih. Tinggal kita banyakkan lagi. Bayi-bayi sangat goblok. Oke, aman sekali ya. Kita lain ya. Entar ini antara kami. Dia masih bisa. Kalau aman nih, Bos. Oke. Tahu itu. Tinggalan, Bos. Ini kasihan nih. Kita taruh sini, Guys. Kita tali aja pakai tali rafia. Sang tali welah ini, Beh. Ya. Aman. Jadi, guys, gitu. Kita agak keluar aja. Sudah pojokan saya. Naik. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Unboxing apa jenenge? Unboxing roti. Unboxing roti atau joki sekaligus kita masukkan ke dalam kandang karena untuk persiapan juga kandangnya. Oke. Jadi jangan lupa tonton video kita dari awal sampai akhir dan nonton terus video kita yang lain-lainnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.